Aksi pembegalan marak di wilayah kota besar Medan, Sumatera Utara. Aksi sadis para pembegal kian meresahkan warga, termasuk saat mereka membegal seorang guru wanita. Dalam rekaman CCTV, empat pembegal dengan sadis menyeret dan melindas guru yang berusaha mempertahankan tasnya. Korban yang diketahui bernama Yunita sempat meminta tolong sehingga pelaku langsung kabur saat dikejar warga sekitar. Seorang karyawan minimarket juga menjadi korban begal sehari setelah ibu guru dibegal. Meski sering kepergok oleh warga dan aksi yang terekam CCTV, namun hingga kini kawanan begal sadis belum ditangkap polisi.